Muslim secara harfiah bermaksud seseorang yang berserah diri kepada Allah, termasuk makhluk yang berada di langit dan juga di bumi. Pemeluk agama Islam lelaki dipanggil sebagai Muslimin dan pemeluk agama Islam wanita dipanggil sebagai Muslimah. Kepribadian seorang pemuda Muslim ialah mulia akhlaknya, berpengetahuan yang luas, teratur dalam segala urusannya, ibadahnya benar, pengurusan masa yang bijak, bermanfaat bagi orang lain, dan berjuang melawan hawa nafsu, seperti berikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, Matah sudah menunggu. Menjelah, okey saja. Ah. Tasah cepat buat ni. Okay, jangan dulu. Let's go cepat. Ini yang working aku buat so far. Wah, cepat. Buat lagi lah yang the next one. Okay. Cuma ya. Allahu Akbar. Azan dah yuk. So, waktu. Tak salat. Kejap yuk sikit lagi. Dah lari tu. Bapak. Okay. Banyaklah dulu beramu. Apa? Sorry. Okay. Apa dia macam tu? Awak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak salat? Tak salat. Sultan Muhammad Al-Fatih. Why we choose him? Is because at the age of 21, he had conquered Constantinople. He specialized in military, sciences and mathematics, and he can speak 6 languages. Even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan raja yang menakluki Constantinople adalah sebaik-baik raja, dan tentera yang meneluki Constantinople itu adalah sebaik-baik tentera. Sultan Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan solat fardu, solat sunat rawatib, dan solat tahajud selepas baginda balik sehingga saat baginda meninggal dunia. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Surah Al-An'am ayat 192. Bismillahirrahmanirrahim. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Surah Al-Azim. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 15. Nama saya Muslim. Muslim. Cik Irman, Muslim yang bila.